Halo teman-teman, perkenalkan aku Kak Haidar, aku Master Teacher Matematika. Kali ini kita akan membahas soal SMP. Nah, soal pertama. Perhatikan susunan bilangan berikut ini. Ani berpendapat nih, yang merupakan barisan bilangan adalah C1 dan C2. Budi berpendapat yang merupakan barisan bilangan adalah C1 dan C3. Cepi berpendapat bahwa yang merupakan barisan bilangan itu adalah 2 dan 3. Nah, Dadan berpendapat yang merupakan barisan bilangan itu 2 dan 4. Nah, menurut kamu nih, pendapat mana yang tepat? Jelaskan alasanmu. Nah, kita coba lihat deh. Dari sini kakak udah bikin per ini ya. Kakak udah bikin supaya kita bisa ngitungnya masing-masing. Jadi ini adalah barisan yang pertama tadi. Nah, coba kita ingat dulu. Barisan bilangan itu apa sih? Barisan bilangan itu adalah barisan bilangan yang punya pola. Berarti kita harus cari tahu dulu nih, barisan yang mana yang punya pola gitu ya. Oke, kita lihat. Dari sini kita punya 3, 8, 13, 15, 18, 7, 27. Oke, mungkin dari sini kita bisa lihat dari 3 ke 8 jumlahan 5. Gitu ya. Nah, dari 8 ke 13 penjumlahan 5. Oke, berarti sejauh ini mungkin penjumlahan 5 ya. Nah, dari 13 ke 15 nih. Penjumlahan 2. Wah. Kok mulai aneh ya? Lalu dari 15 ke 18 penjumlahan 3, 18 ke 27 penjumlahan 9. Wah, ini nggak berpola ya? Iya, ini nggak berpola. Berarti 1 tidak berpola. Yang mengartikan nih akibatnya berarti si 1 ini bukan barisan bilangan. Nah, siapa tadi tuh yang bilang 1 itu barisan bilangan? Coba diingat lagi nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke yang kedua. Kita punya 4, 7, 10, 13, 16, 19. Oke, kayak tadi ya. Dari 4 ke 7, penjumlahan 3. 7 ke 10, penjumlahan 3 lagi. Oke, mungkin penjumlahan 3 terus. Ini penjumlahan 3 lagi. Ini penjumlahan 3 lagi. 16 ke 19 juga penjumlahan 3. Oh, berarti ini adalah penjumlahan 3 ya. Punya pola. Berarti yang 2 ini punya pola. Itu penjumlahan 3. Ya kan? Untuk barisan yang ke n plus 1 itu adalah barisan sebelumnya, yaitu barisan ke n ditambah 3. Berarti ini adalah 2 merupakan barisan bilangan. Dapat nih, berarti 2 yang benar ya. Siapa tadi yang bilang 2? Oke, lanjut dulu ya, kita ke 3. Ketiga kita punya 5, 9, 13, 18, 24, 27. Sekarang kita lihat lagi, dari 5 ke 9 kita nambah 4. 9 ke 13, 4 juga, oke, mungkin nambah 4 terus. Lalu 13 ke 18 ada, oh, nambah 5. Oke, udah mulai aneh. 18 ke 24, nambah 6. Oh, ini udah nggak kelihatan ya polanya ya. Ini nambah 3. Wah, oh, berarti 3 ini tidak punya pola juga ya. Tidak berpola. Akibatnya 3 ini bukan barisan bilangan. Nah, sekarang kita lanjut ke yang terakhir, yaitu yang keempat. Ada 6, ada 9, 12, 15, 17, dan 20. Oke, kayak tadi, dari 6 ke 9 dijumlahkan 3, 9 ke 12 jumlahkan 3 lagi. Oke, ini juga dijumlahkan 3 ya. Oke, mungkin ini nih. Ini juga barisan. Oh, ternyata dari 15 ke 17 jumlahkan 2. 17 ke 20 jumlahkan 3. Oh, berarti ini juga tidak berpola ya. Tidak berpola. Yang artinya barisan keempat yang poin 4 itu bukan barisan bilangan. Oke, jadi
Sejauh ini yang kita punya barisan bilangannya adalah si 2. Nah, berarti pendapat siapa yang benar? Nggak ada ya. Nggak ada pendapat yang benar. Karena yang benar adalah cuma 2. Tapi mungkin kamu punya pendapat lain. Gimana caranya? Kalau menurut kakak sih 2 aja yang benar ya. Kayak gini. Oke, jadi sekian dulu pembacaan soal kali ini. Itu dia jawaban nomor 1. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 ya. Perhatikan pola susunan batang korek api berikut. Sudah? Nah, si Randy berpendapat bahwa jumlah minimal batang korek api untuk membuat pola yang ke-10 itu adalah 33 buah. Nah, menurut kamu apakah pendapat Randy itu tepat? Lalu jelaskan alasanmu. Gimana? Penasaran? Ayo kita bahas sekarang. Nah, jadi soalnya seperti ini tadi ya. Kita punya jajaran bentuk korek api seperti ini. Sampai 4 pola. Lalu si Randy bilang bahwa untuk mencapai pola ke-10 dibutuhkan minimal 33 buah. Nah, menurut kamu benar atau enggak? Oke, kita lihat gambarnya. Gambarnya kayak gini ya. Nah, kita lihat aja nih berapa banyak korek api di sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ada 6 korek. Gitu ya. Nah, yang pola kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 korek. Udah kelihatan dari sini? Nah, yang pola ketiga, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 korek. Lalu yang pola keempat. Pola keempat perlu dihitung nggak? Kira-kira nama berapa? Nama 3, betul. Berarti ini adalah 15 korek. Berarti udah kelihatan ya. Ini nambah 3 semua. Nah, sekarang kita mungkin mau ubah ya. 6 itu adalah 3 ditambah 3. Nah, 3 itu adalah 1 dikali 3. Ditambah 3 lagi. Nah, ini berarti jadi U1 kita. U1 kita adalah 1 dikali 3 ditambah 3. Oke, sekarang kita ke 9. 9 itu adalah 6 ditambah 3. Ini berarti 2 dikali 3 ditambah 3. Nah, berarti ini kan jadi U2 kita. Yaitu 2 dikali 3 ditambah 3. Lihat, ini berubah ya. Dari 1 menjadi 2 sesuai polanya ya kan. Nah, sekarang kita lihat ke yang 12. 12 itu adalah 9 ditambah 3. Ini berarti 3 dikali 3 ditambah 3. Nah, ini akan jadi U3 kita. 3 dikali 3 tambah 3. Lihat. Berubah lagi ya. Sekarang kita ke sini. 15 berarti adalah 12 ditambah 3. Betul? Ini adalah 4 dikali 3 ditambah 3. Yang ini akan menjadi U4 kita. Oke, jadi sekarang pertanyaannya, si Randy ingin mencapai barisan ke-10 ya? Berarti kita tinggal masukkan U10 ya. U10 berarti 10, ya kan? Dikali 3, ditambah 3. Yang ini 30. Hasilnya adalah, berarti yang dibutuhkan, adalah minimal 33 korek. Maaf. Ya, seperti itu. Oke, mudah ya. Jadi, jawaban untuk soal nomor 2 adalah 33 korek. Sekian dulu pembahasan soal nomor 2. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Nah, perhatikan pola susunan batang korek api berikut. Sudah? Nah, jadi begini, Dimas berpendapat bahwa jumlah minimal batang korek api yang membuat pola ke-7 itu sebanyak 60 buah. Nah, menurut kamu nih, apakah pendapat Dimas itu benar? Coba jelaskan alasanmu. Gimana? Gimana cara jawabnya? Penasaran? Ayo kita bahas sekarang. Oke. Jadi kita punya soal seperti itu tadi ya. Ada pola pola korek api gitu ya. Seperti ini. Nah, lalu si Dimas ini nih berpendapat bahwa
jumlah minimal batang korek api untuk membuat bola ketujuh itu ada 60 ya. Oke, kita tes. Oke, kita lihat dulu nih. Ini kayak gini tadi ya polanya ya. Nah, kita hitung lagi nih. Ini ada berapa? 1, 2, 3, atau 3 korek ya. Nah, tapi aku nggak mau ngeliat koreknya, aku mau lihat segitiganya. Nah, coba lihat. Ini ada 1 segitiga. Ya, betul ya. 1 segitiga. 1 segitiga punya 3 sisi ya kan? Berarti 3 korek. Oke, sekarang kita lihat pola kedua. Pola kedua punya 3 segitiga. Gitu ya? Nah, berarti jumlah koreknya ada 3 kali 3 ya? Ada 9 korek. Yang ketiga, kita punya nambah satu lagi ya, berarti 3, 4, 5, 6. 6 segitiga. Gitu ya? Berarti ini ada 18 korek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi sekarang yang terakhir, kita punya ini ada 6 tadi, tambah 4, 10 ya, 10 segitiga. Ini ada, berarti kita punya 30 korek ya. Berarti kita punya 30 korek. Nah, sekarang kelihatan nggak polanya? Dari 1 segitiga, kita ke 3 segitiga, 6 segitiga, 10 segitiga. Berarti nambahnya ini nambah 2 segitiga, ini nambah 3 segitiga, ini nambah 4 segitiga. Nah, berarti selanjutnya ini akan nambah 5 segitiga. Ini berarti 15 segitiga. Lalu ini bakal nambah 6 segitiga yang akan jadi 21 segitiga. Lalu ini akan nambah 7 segitiga yang akan jadi 28 segitiga. Seperti itu ya. Nah, ini sudah urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti saat urutan ke 7 kita akan punya 28 segitiga. Urutan ke 7 28 segitiga yang artinya berapa banyak koreknya? 28 dikali 3. Hasilnya adalah 84. Jadi banyaknya korek minimal yang akan terbentuk saat urutan ke-7 nih adalah 84. Seperti itu. Jadi pendapat si Randy tadi benar ya namanya? Benar nggak? Salah ya. Yang benar adalah 84 segitiga. Seperti itu kira-kira jawabannya. Jadi untuk soal nomor 3, jawabannya adalah 84. Nah, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video pembahasan kita kali ini. Yang belum langganan Ruang Guru, langganan sekarang. Saya Kak Haidar, Master Teacher Matematika, undur diri dulu. Dadah!